Dia kan muncul di tanah gersang bersama 70 ribu askar sedia hadap perang. Sekalian alam terpinga-pinga, dari kurusan mereka berjalan keliling dunia. Hey, terbit mentari bukan terbit yang biasa. Tanah kering kontang kemarau panjang alam yang binasa. Hey, kita lemah long life, ia tu raja penipu. Bila dia keluar burung dan ikanlah isteri dan anak perempuanmu, terbulah dadamu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman wa fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kata speaker depan? Alhamdulillah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan izinan Allah kita diberikan kesempatan pada petang ini. Sebenarnya kita program kita pagi, tapi Allah izin keadaan tidak mengizinkan untuk buat pagi. Dan kerana keadaan di negara kita semakin panas, hari ini kerajaan bakal berubah hari. Mungkin sebagian dah ada berita kerajaan Pakatan Nasional. Kerajaan Pakatan Nasional hari ini dijangka tak cukup korum untuk membentuk kerajaan. Jadi kemungkinan besar, dengar ke petang? Tak dengar kan? Tolong angkat ni bagi atas ni. Bagi dia tinggi sikit. Boleh? Ataupun hujung-hujung boleh. Boleh. Tak apa. Boleh tak? Dengar tak? Takut dia belum belum panas lagi dia. Saya berdiri lah, saya berdiri. Kalau beli kita boleh ni pula. Kalau beli kita tak nampak. Baik. Jadi hari ni kita telah mendengar rasa elok tak apa-apa. Dua tiga. Baik. Jadi kita mendengar tentang perubahan cuaca di Parlimen, iaitu ada beberapa orang ataupun seorang dua kan, Allah Alam, saya pun tak tahu detail, yang menyatakan sekarang ni kemungkinan akan berlaku satu perubahan kerajaan lah. Jadi hari ni lah digambarkan. Jadi kalau Allah izinkan begitu, maka maknanya kuranglah akan ada satu perubahan besar dalam kerajaan dari sudut kepimpinan. Jadi macam mana kita tahu kerajaan tidaklah jauh sangat majoritinya itu kan. Jadi seorang dua lompat saja dan habis. Dan keadaan pada masa yang sama kita melihat dunia semakin panas, semakin hebat cobaan-cobaan yang kita gambarkan. Dan pada hari ini sebenarnya pagi tadi kita ada satu pertemuan dengan wakil-wakil dari ulama agamawan dan juga wakil-wakil dari pertubuhan-pertubuhan NGO Muslim, NGO Islam untuk berbincang berkenaan dengan status pandemik COVID-19. Dan kita telah pun berbincang dan alhamdulillah masing-masing telah bersetuju dan bersama-sama untuk nak bersama-sama di atas kebenaran Allah Subhanahu Wataala untuk potong bulu saja. Jadi insyaAllah pada petang ini kita sambung dengan program kita lah. Dan saya tak sangka sebenarnya ramai macam ni. Jadi alhamdulillah pagi tadi kita dah guna ni. Ini tuan tuan kedai tuan. Okey ya. Saudari Yusuf Azmi. Semboyan. Jadi alhamdulillah kita dah guna dan diizinkan kita guna lagi sekali. Terima kasih banyak-banyaklah. Mudah-mudahan mendapat barakah. Di akhir-akhir zaman kita amat memerlukan barakah kepada Allah. Baik. Yang kedua, mari sama-sama kita panjatkan selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara kunci pengisian utama di akhir zaman ialah selawat. Antara kunci. Bukan sebab
bukan sebab ramai habib-habib suruh ataupun ramai orang-orang ini kan, tapi maknanya sebenarnya memang selawat itu sendiri mempunyai satu kelebihan yang luar biasa. Sebab itu saya nak tanya dengan tuan-tuan yang ada di sini, sebab dah datang, kalau saya dengan FB ini, saya seorang-orang saja, ini dah ada saya nak tanya. Berapa ramai di kalangan kita yang belum lagi mengamalkan secara konsisten selawat? Angkat secara konsisten, belum lagi. Maknanya majoriti dah amalkan lah. Alhamdulillah. Oh, satu yang bagus. Saya tak tangkai. Jadi bagi mereka yang belum, cuba amalkan apa yang nak dibaca. Kita baca benda yang paling mudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad pun cukup kan? Kalau nak baca lagi panjang lagi bagus. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Kalau nak baca surah apa ni, selawat Ibrahimiyah pun bagus. So, kalau kita baca selawat Ibrahimiyah, dia bersangkut dengan Nabi Ibrahim dan ahli keluarganya. So orang Melayu ni termasuk keluarga ahli keluarga Nabi Ibrahim. Jadi kalau kata ahli keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, kan mungkin habib-habib lah. Awan habib-habib ni. Jadi kita ni tersipi-sipi je. Tapi kalau kita baca selawat Ibrahim ya, insya-Allah. Daripada sejarah kita melihat bahawa Nabi Allah Ibrahim ada seorang isterinya yang telah menghadir ke sini dan akhirnya membentuk masyarakat. Dia ada keturunan kita lah Melayu, Islam, Penyapur. Jadi mudah-mudahan keturunan kita juga. Baik, jadi kita banyakkan selawat. Cuma kunci selawat ni, kuncinya nombor satu, kita baca tak banyak tak apa, tapi baca dengan kasih sayang. Kita baca dengan kasih sayang. Kita nak ada sayang kat Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Dedik je Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita nak bayangkan kita sayang kat Rasulullah SAW. Kerana yang penting ni ialah apa yang ada di dalam. Jadi kita baca dengan penuh kasih sayang, dan kita rasa kasih sayang tu pada Rasulullah SAW juga kepada apa yang dibawa. Kemudian yang kedua, kalau boleh jadikan wirid. Wirid ni apa? Wirid maknanya kita konsisten tiap hari buat. Wirid ni adalah amalan-amalan yang akan memberikan kita kekuatan biiznillah, dengan izin Allah, yang akan menyebabkan Allah bagi pada kita sesuatu penyelesaian yang mustahil. Siapa ada masalah? Semua ada masalah. Kalau saya tanya siapa ada masalah, semua akan tanya. Semua ada masalah. Macam mana nak cari, nak buat penyelesaian ataupun nak cari penyelesaian masalah kita? Mesti ada wirid. Saya dah bincang dalam kuliah Tuhan. Kalau boleh, diorang tengok kuliah Tuhan. Salah satu tajuknya wirid. Sebab wirid ini, maka dia akan mengundang karamah, barakah daripada Allah. Apa maksud wirid? Amalan sunat. Amalan sunat ni wajib bukan? Wajib tak kira wirid. Amalan sunat yang kita lakukan secara berterusan dengan kadar yang kita dah tentukan, itu wirid. Contoh, kita kata nak baca selawat 1000 kali satu hari. Kita baca tiap hari 1000 kali. Bila dah jadi darah daging kita, maka baru dia wirid. Baru dia ada kesan dia. Dia punya power dia. Jadi power ni Allah bagilah, jangan minta Allah bagi. Jadi yang kedua, kita selawat, banyakkan selawat. InsyaAllah kita akan minta sikit. Yang ketiga, kita kena tentukan niat kita. Tajrid niat kita. Yang tajrid niat kita maknanya kita kena sentiasa perbaharui niat. Niat kita satu je kerana Allah. Jangan campur-campur. Sebab campur-campur itulah lubang dajjal nak masuk dalam diri kita. Contoh, kita nak beribadah ikhlas kerana Allah, tapi pada masa sama kita nak duit. Nak cari duit. Buat amal kerana nak duit. Kerana nak duit tu kan. Duit tu akan jadi lubang-lubang dajjal masuk di akhir zaman.
niat dunia tu ha, minta duit tak apa, minta kat Allah duit, ya Allah aku nak RM1,000,000 boleh tak kan? Ya Allah aku nak RM1,000,000 boleh, minta duit tak ada masalah, tapi jangan beramal kerana duit. Tak boleh. Kita semayang duha kan, solat duha, solat duha kerana nak kaya, boleh tak? Tak boleh. Solat duha kerana tak nak miskin, tak boleh. Baca surah Al-Waqi'ah supaya kita tak miskin, kerana tak nak miskin, baca. Kerana nak kaya, kerana nak kaya, baru kita buat. Itu mensyirikkan Allah. Itu namanya syirik tawajjuh, syirik, syirik khasah. Jadi kita kena sudah, Allah. Ada di kursi. Allah, kata ada. Ya, cuma tengok ada kursi. Haa, di kursi. Ada tempat-tempat. Ini ramai ni sebab besok nak PKP ke? Rasa sebab tu meja ulun untuk beberapa minggu. Tak apa, hari ni saya tak nak banyak cakap. Hari ni saya tak nak banyak buka. Tuan-tuan je lah. Kita bincang untuk hari ni. Baik, jadi apabila kita, apabila kita jadikan sebagai wirid, maknanya amalan sunnah tadi, maka Allah akan buka jalan. Jadi wirid ini kita kena lakukan dengan sentiasa. Dan kuncinya, ini tuan-tuan guru dia sebut, kuncinya wirid ni, kita mesti bersama hati. Amalan mesti bersama hati. Contoh, kalau kita kata kita nak solat, solat apa? Solat bidia. Pastikan buat setiap hari. Setiap hari buat. Macam mana saya nak latih saya supaya boleh berwirid? Tuan-tuan, buat 40 hari. Target sasaran 40 hari tanpa henti. Kalau terbatal henti, buat lagi 40 hari. Katakan kita nak buat solat sunat sebelum subuh, pastikan 40 hari buat, jangan berhenti. Berhenti 40 hari balik. Hampir 40 hari, buat lagi 40 hari. Tak nak berhenti. Man tidak ada stop. Hampir 40 hari, tambah 40 hari, 120 hari. InsyaAllah 120 hari terbuat tanpa henti, dia akan jadi, jadi kita punya kebiasaan. InsyaAllah mudah. Lepas itu mudah. Tapi jangan buat kelangkabut, buat dalam rangka nak dekat Allah, hati kita. Hati kita kena, kita bersihkan duit. Kemudian lepas tu kita ikhlaskan hati kita, yang tajdid niat kita. Niat kita satu je, tuan-tuan sebut tadi, hanya nak reda Allah. Datang sini nak reda Allah. Kalau kita nak reda Allah, walaupun susah, walaupun waktu kita datang sampai. Saya yakin tuan-tuan datang ni ikhlas. Saya tak tahulah tuan-tuan datang ni sebab takut dajjal. Kalau takut sebab takut dajjal kan, kita kena betul kan. Sebab dajjal ni pun manusia kan? Manusia. Tak ada apa pun. Baik, tuan-tuan rahmat Allah, saya nak gambarkan ini sebagai tempat limah ini. Nak sebut dalam tahun 2021 ini, sebagaimana yang saya telah pun jelaskan sebelum ini, banyak benda saya jelaskan. Saya nak tanya, berapa ramai yang mungkin first time datang sini kawan ajak, tak pernah, tak ikut online, yang tak ikut FB online, ada tak? Tapi semua ikut. Yang tak ikut, semua ikut eh? So kalau semua ikut, main semua dah ada pendedahan apa yang saya pernah cakap, beberapa yang beberapa sini yang faham ada kan. So jadi hari ini saya akan, kita akan bincang apa yang kita faham, apa yang kita tak faham, ataupun apa yang kita nak tanya, kita banyak bincang ini. Nah, cumanya kalau persoalan sensitif, saya terpaksa tutup lah FB ni. Kalau sensitif saya jawab kemudian, kalau soalan sensitif. Tapi kalau tak sensitif kita jawab terus. Baik, sebelum itu saya nak menggambarkan, insyaAllah besok malam ataupun semasa malam saya akan buat sekitar tajuk Big Reset. Kita akan dedahkan kepada tuan-tuan sekalian, memperhatikan apakah yang sedang mereka rancang dan mereka rancang. Saya akan cerita sikit kepada petang ini. Yang pertama sekali kan, mereka memang nak rancang kontrol semua, total reset. Bukan Big Reset ekonomi saja, bukan, total. Sebelum ni kan, mereka dah buat dah. Sebab tu contoh yang mereka akan kontrol ekonomi. Ekonomi mereka akan kontrol. Macam mana mereka nak kontrol ekonomi? Kita tengok masalah ekonomi dah bermula 2007-2008. Dah mula dah. Negara-negara di Eropah dah hampir bankrupt dan ada yang dah bankrupt. Maknanya dah ada, dah tak boleh nak recover, terpaksa pinjam. Kemudian negara-negara sebelah barat pun teruk dah. Kita sebelah timur tak rasa sangat. Sebab tu dia kata ekonomi akan naik sebelah timur.
Cina dan sebagainya. Sekarang ni Cina pun dah tak boleh nak naik. Jadi semua satu dunia dah kena sekarang. Jadi bila COVID-19 punya pandemik datang, maka masalah ekonomi bertambah teruk. Beberapa negara yang hanya menunggu bantuan daripada IMF dan World Bank saja. Beberapa negara sekarang. Dan beberapa negara tak boleh nak recover dia punya apa ni, pendapatan negara, sehingga terpaksa duduk di bawah pinjaman-pinjaman private sector. Kita along lah. Kalau kita along, negara ni tapi along. Tapi bukan nak along macam along kat sini, dia lagi besar lagi lah. Jadi dia akan jadi bertambah teruk dan akhirnya kan, digambarkan akan berlaku lah beberapa perkara. Kalau saya nak bacakan secara bacaan, secara ringkas, benda ni pernah saya bincangkan. Economic catastrophe akan berlaku, bencana ekonomi. Climate change, kita akan tengok. Cuaca makin lama makin teruk. Kita akan tengok. Sebabnya memang mereka rancang macam itu. Mereka plan. Climate change akan bertambah teruk dan kemungkinan akan berlaku famine, iaitu kelaparan, kebuluran. Mungkin akan berlaku kebuluran. Lepas daripada bulan 2, bulan 3, bulan 4 ni, kemungkinan akan berlaku terputus chain. Jari rantaian ekspor-import makanan. Mungkin ada 7 bulan lagi. Mungkin 4 daripada itu. Dan kemudian, selepas daripada bila tidak berlaku rantaian makanan itu digajau, manufacturing, industrial production, food and good cease ataupun diberhentikan, maka dia akan buat pemangsaan-pemangsaan dan pemangsaan kepada rakyat untuk bersama dengan mereka, dan akhirnya dia akan paksa apa yang dia paksa, antaranya vaksin. Baik, jadi kita dah bincang itu, dan saya yakin tuan-tuan puan-puan ada mendengar, dan saya nak buka pada soalan-soalan kalau ada. Kita bincang ini, saya rasa ramai ada soalan ya? Dari Kedah pun ada, dari dekat-dekat ni memang ada lah kan. So saya buka lah kepada tuan-tuan puan-puan, apa soalan, apa benda nak bincang. Saya buka. Hari ni kita banyak bincang. Ada apa tak? Sebab saya fikir balik, datang jauh-jauh dan mesti nak tanya. Kalau nak dengar, nak pergi boleh dengar kan? Betul? Ada soalan? Ada soalan apa pun? Baik, ada soalan? Tak ada soalan, saya soal. Ada soalan? Baik. Kalau tak ada soalan, saya nak tanya ini tuan-tuan. Andainya Dajjal keluar tahun 2024, apa kita boleh pakai? Lagi masuk hutan. A, lagi masuk hutan. B, apa ini? Kita andaian, bukan betul andaian. Tapi kalau betul, kita dah berfikir kan. Sebab dari tanda-tanda yang ada sekarang ini, nombor satu, mereka telah pun menubuhkan satu gabungan antara negara-negara Arab Middle East dengan kekuatan tentera bersama NATO. Jadi dia dah tubuhkanlah NATO dan Middle East dah tubuh. Bila tubuh NATO dan Middle East ni, maknanya dia kekuatan tentera. Tentera ni untuk apa? Kalau tak untuk jaga keselamatan, jaga keamanan, jaga untuk jaga, dia kata, kepentingan Israel lah sebenarnya. Kemudian pada masa yang sama, kita melihat kan peningkatan pengaruh dan kita kata sokongan terhadap One World Government ni pun dah mula, dan dia akan buat tour, dia akan buat satu jelajah di seluruh dunia, termasuk negara kita Malaysia, termasuk di Indonesia dan sebagainya. Jadi ini pun dah semakin kuat kan ni, semakin kuat dia punya pengaruh ni, semakin kuat. Pada masa yang sama, orang Islam dalam keadaan yang susah dan berpecah sekarang. Kalau di Palestin kan, timbul isu sekarang ni yang nak minta tukar
Maksudnya nak minta orang Islam keluar dari Palestin ni bukan lagi Israel. Orang Islam dia cakap UAE dah sebut dah. Tak ada lagi punya Saudi sebut. Jadi kita tengok orang Islam dah mula menyebut orang Islam sendiri. Ha, sampai mereka besok dia akan nak tukar masjid Al-Aqsa kepada Third Temple. Ha, jadi gerakan kat atas itu dah mula nampak tahun 2021. Kerana pada tahun 2014 saya dah sebut dah, mereka telah mengisytiharkan, Pope Francis isytiharkan 7 tahun daripada 2014 akan buat satu akan menegakkan Third Temple, maknanya 2021. Jadi kita lihat benda ini dah ada. Detailnya kita mungkin bincang malam besok lah. Cumanya saya sebut sini, keadaan kita makin susah. Apakah persiapan kita nombor satu? Oh, makin ramai. Ada tempat duduk? Tempat tempat duduk tak? Kalau saya berdiri macam mana? Tak nampak belakang kan? Saya duduk tak nampak. Betul kan? Bagi atas. Bagi atas. Tempat kita. Atau peletak kat atas. Baik, saya berdiri lah sebab orang belakang tak nampak, takut tak nampak orang belakang untuk tidur ke apa kan. Musik. Oh, ni. Kalau kat FB tidur tak apa kan. Ini kat FB saya sorang je kan. Tengok siapa yang on semua. Baik. Dan nak kata kalau dari FB, salah satu perkara yang dilihat. Contohnya FB online saya dah mula dilihat ke orang. Bukan kita, orang lain. Jadi dah ada dia punya tanda-tandanya. Jadi kalau ada benda-benda negatif yang diletak untuk komen marah lebih daripada 10-20 orang kan. Sampai ada yang akan slash. Dan kita jangka pun mungkin tak lama lagi akan kena slash jugalah. Jadi kita tak tahu. Jadi kalau ada kita akan dekat sistem insyaAllah. Lepas tu saya minta tuan-tuan tulislah nama dan telefon dan email kalau ada, and untuk kita nak bila kita buat satu grup Telegram nanti kita akan ada dapat komunikasi lah. Sebab kalau FB kita ditutup je Telegram tutup, dark web and dark web kita semua yang dapat. Baik, dark web ni apa kami tak tahu kan, apa nanti kita ajar. Jadi kita sebut kat sini keadaan dah makin teruk kan. Jadi menakutkan. Apa persiapan yang paling penting? Apakah perkara misi Dajjal nombor satu apa? Saya sebut yang lepas, segala perkara yang berlaku ni semua dia nak elakkan kita daripada melihat Palestin. Kenapa Palestin penting? Trademark akhir zaman Palestin ni, sebab di situlah dia nak menguasai. Sebab tu dia nak bina Haikal Sulaiman tu dalam keadaan pada masa tu orang Islam tak kisah. Kenapa orang Islam tak kisah? Sebab kita dah sibuk dengan COVID, dah sibuk dengan kan, dibuat oleh 70 minit untuk nak keharmonian yang saya cakap. Tubuh saja itu, tiba-tiba akan ada pengisytiharan. Pengisytiharan raja. Siapa raja dia? Sebagian kita dah bincang, tak tahu. Saya rasa sebagian besar tak tahu. Tak apa, kita tutup, kita beritahu. Jadi kita lihat bagaimana keadaan ini semakin memuncak. Apa persiapan yang pertama sekali? Gerakan yang paling penting di akhir zaman ialah gerakan untuk mentauhidkan Allah. Muwahidin, iaitu gerakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala. Jadi kekacauan yang ada pada hari ini, COVID-19 lah, kekacauan dari sudut apa ni, kita kata weather, banjir lah, masalah ekonomi, masalah kesihatan, COVID, semua masalah, termasuk masalah peperangan. Saya diminta oleh beberapa orang tolong semak mimpi yang dilalui oleh seorang saudari kita, puan daripada dalam yang perang. Mimpi daripada dia perang. Mimpi daripada Muhammad Qasim pun perang. Mimpi ada 2-3 orang lain pun perang. Yang saya jumpa semua mimpi perang. Saya jumpa mimpi daripada saudara kita yang kalau mimpi dia menang loteri ke apa, tak cerita lah kan. Mimpi perang semua. Jadi adakah itu koinsiden? Wallahu'alam, tapi pada saya yakin bukan koinsiden. Contoh,
5-6 tahun yang lepas mimpi daripada beberapa orang di Palestin. Korang juga. Ha, ini dikisahkan oleh saudara kita di Palestin di Masjid Al-Aqsa. Mereka ni adalah Murabitun, orang yang menjaga masjid. Dan mereka ada banyak grup. Dan antara mereka sebagian tak kenal satu sama lain. Banyak grup. Memang dia pisah-pisah gitu. Kalau semua kenal, senang sekali. Seorang cekup, semua kena cekup kan. Dia punya molekul sistem, molekul sakit. Dia seperti gigi dia. Jadi mereka bermimpi, yang ini bermimpi, seorang ini semua mimpi. Akhirnya, kan, mereka bawa kepada seorang syekh yang mengajar di situ dan bertanya tentang mimpi. Tak apa mimpi dia? Dia bermimpi berlaku peperangan di Baitul Maqdis. Dan kemudian berlaku pembebasan Baitul Maqdis oleh orang-orang yang di luar daripada kebiasaan yang dia jumpa, bukan umara. Ha, jadi bila dia jumpa, dan dikata ada satu yang lain pula menggambarkan, Rasul SAW menggambarkan akan berlaku satu yang besar dalam beberapa tahun, maksudnya tahun kita, tahun ini. Dan dalam apa namanya perkara tersebut, mimpi tersebut, Rasul SAW menggambarkan kan, kamu kena bersedia. Ini mimpi sahabat-sahabat kita di Palestin lah. Jadi bila ditanya oleh syekh tersebut, maka kata syekh, kamu jangan main-main, kamu cakap nama Rasul, kamu cakap kamu jumpa Rasul Salam ni, jangan main-main. Walaupun mimpi kamu cakap kamu jumpa Rasul Salam, betul. Ha, dia mengiyakan dan dia bersumpah setia, dia kata betul dia jumpa Rasulullah SAW. Kemudian beberapa ketika aku lagi datang, jumpa mimpi yang sama juga, tapi orang tu tak kenal satu sama lain. Apa yang dimimpikan? Palestin dibebaskan, Baitul Maqdis dibebaskan. Siapa yang bebaskan? Dia kata orang tu kaum Arab. Saya tanya orang tu hidung dia pesek-pesek ke kan? Ha, orang daripada sini, orang daripada Nusantara. Ha, ini sebahagian mimpi saudara kita yang ada di Palestin. Saya tak nak cakap pasal mimpi, tapi pasal orang tanya saya, cuba tengok mimpi-mimpi ada. Secara ringkas, orang yang saya jumpa dan beritahu tentang mimpi-mimpi-mimpi ni, walaupun mimpi ni bukan hujah, kan? Bukan kita boleh jadi hujah, tapi kita boleh jadi sebagai peringatan je lah. Semua mimpi perang. Sama ada dia suka tengok cerita perang ataupun memang Allah nak tunjuk kita akan berlaku kesusahan-kesusahan. Sebab digambarkan oleh sahabat Nabi SAW apabila berdekatan dengan ni dalam hadis-hadis yang dikatakan, Rasul kata apa? Akan berlaku al-harju, al-harju, akan berlaku pembunuhan, peperangan. Ini Rasulullah sebut Rasulullah SAW. Maka di sinilah kita melihat, maka kita menjangkakan hari-hari kesabaran sedang menunggu kita. Hari-hari kesabaran sedang menunggu kita. Maka bila kita melihat pada hari-hari kesabaran itu, apakah sebenarnya perkara yang paling penting sekali? Yang paling penting sekali yang perlu kita semua siapkan diri. Tuan-tuan, puan-puan, kata Allah, yang paling penting sekalilah macam mana kita nak gerakkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, sahabat-sahabat kita untuk mentauhidkan Allah. Yang mana mentauhidkan Allah ni maknanya, inilah kunci kepada segala masalah penyelesaiannya. Orang yang ada Allah bersama dengan dia, datanglah dajjal, datanglah kesusahan, hati dia ada ketenangan. Tapi hari ni kita nampak majoriti umat Islam tak nampak yang ini. Jadi sebab itulah gerakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu Wataala ini, iaitu gerakan untuk kita mengelakkan diri kita, membuang diri kita, keluarkan diri kita daripada syirik yang sekarang ni berlaku macam-macam. Contohlah sebut kat sini, kalau kita tengok syirik ni, perbuatan syirik kita ni, kalau hilang kerja ni, kalau hilang duit, kalau hilang gaji, kita rasa susah hati, macam seolah-olah kita dah hilang kan yang kita berpegang, tempat bergantung. Banyak kan, sampai bunuh diri pun ada. Jadi kita tengok hari ini, hati kita tak bergantung dengan Allah, hati kita tak sayang Allah, dan dajjal akan datang membawa benda-benda itu semua. Tuan-tuan, saya sebut hari ini, siapa yang hilang kerja, penting tak kerja? Penting. Siapa yang hilang mata pencarian pendapatan? Siapa yang hilang kesihatan? Dunianya akan ditarik. Bayangkan, dalam keadaan dia terdesak itu, tiba-tiba datanglah dajjal. Dia offer, dia tawarkan benda itu kepada kita. Dan memang itulah planning dia. Pada masa itu, kita akan dapati manusia ramai yang akan bersama dengan dia.
ramai yang akan bersama. Maka sebab itulah nak digambarkan kat sini, kezaliman yang paling besar ialah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mensyirikkan Allah. Sebab itulah apa pengisian di akhir zaman, penyelesaian di akhir zaman yang paling utama ialah kita kembali balik diri kita kepada Allah. Nak kenal Allah, nak sayang Allah, nak rasa kita ni memerlukan Allah. Kita rasa tak kita memerlukan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab Dajjal akan datang bawa keperluan kita, dia akan bawa keperluan kita. Dan sebab itu Tuhan Mata Allah menggambarkan di sini bagaimana perkara yang ada pada hari ini ialah kesesatan.